Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali kajian mulia dengan manhaj salaf. Meskipun kajian ini jalannya agak terseok-seok gitu ya, dibikin sebulan sekali, itu pun kalau sayanya ada. Tapi meskipun demikian, semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ke-50. 49 saya langkahi. Saya langsung ke poin 50, yaitu masih dalam pembahasan dalil-dalil mengapa kita harus mengikuti jejak para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama. Catat, dalam beragama. Adapun urusan dunia, maka ini terserah saja. Selama tidak melanggar syariat, kita bebas. Selama tidak melanggar syariat, silakan. Tapi kalau untuk urusan agama, maka tugas kita hanya mengikuti dan tidak boleh berinovasi atau memodifikasi. Halaman 137, saya tidak tahu kalau dicetakan baru halaman berapa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, "Inna Allaha nadhara ila qulubil ibadah fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibadah fastafahu li nafsi." Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya, dan Allah dapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad sebagai utusannya. Fabata'athahu bi risalati. Maka Allah kemudian memberikan risalah kepadanya. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khayra qulubil ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh hati para hamba yang setelah Nabi Muhammad. Kalau seluruh hamba, maka yang paling baik adalah Muhammad. Ingin dilihat hati yang paling baik setelah Muhammad di kalangan umatnya. Maka Allah mendapati bahwa para sahabat, hati mereka merupakan sebaik-baik hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Nabi pun menjadikan para sahabat sebagai pendamping nabinya. Iqatiluna ala dini. Mereka berperang atas nama agama Allah. Fama ra'a al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Wa ma ra'aw sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Maka apa saja yang dipandang para sahabat sebagai sesuatu yang baik, maka itu juga baik di sisi Allah. Dan apa yang mereka, para sahabat, anggap buruk, maka itu pun di sisi Allah dianggap buruk. Nah, demikian kata Abdullah bin Mas'ud, yang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin beragama, maka agama ini cukup mengikuti jejak langkah para sahabat. Kalau seandainya para sahabat itu menganggap sesuatu hal baik, maka insya Allah di sisi Allah juga baik. Bila mereka anggap itu sesuatu yang buruk, maka ini juga menunjukkan bahwa sesuatu tersebut buruk di sisi Allah Ta'ala. Beberapa pertemuan terdahulu saya sempat kasih contoh. Perayaan-perayaan tahunan.
Kalau seandainya para sahabat menganggap itu sebuah kebaikan, tentu para sahabat lebih dulu melakukannya daripada kita. Kalau ada perayaan-perayaan agama yang dirayakan tiap tahun di masjid-masjid sebagaimana yang dikerjakan kaum muslimin di zaman sekarang, itu dianggap baik di sisi Allah, tentu para sahabat sudah mendahului kita dalam menjalankannya. Tapi ketika mereka menganggap itu bukan suatu kebaikan, lalu mereka tinggalkan, maka sudah selayaknya kita pun tidak mengamalkan perayaan-perayaan tersebut. Karena berarti di sisi Allah bukan sebuah kebaikan. Begitu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk perkara mustahil apabila orang yang paling baik hatinya setelah Rasul ternyata salah memilih kebenaran dalam hukum. Sedangkan orang yang setelah mereka, maksudnya kayak orang-orang kayak kita ini, ternyata lebih memperoleh kebenaran. Atau dengan bahasa lain, bahasa ringkasnya, mustahil para sahabat salah, lalu kita sekarang yang benar. Ada sebuah pemahaman, misalnya perayaan tahunan. Perayaan-perayaan tahunan yang dikerjakan orang di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal, di bulan Rajab, di bulan macam-macam. Ternyata orang kerjakan di zaman sekarang dan mereka yang benar. Para sahabat di zaman dahulu enggak mengerjakannya, mereka salah dan ketinggalan. Itu sesuatu yang mustahil. Kenapa mustahil? Masa iya para sahabat Nabi yang ternyata hati mereka adalah hati paling baik di kalangan manusia setelah Nabi dari kalangan umatnya, hati yang paling baik malah salah? Hati-hati kaum muslimin di zaman sekarang yang tidak ada rekomendasi, justru ternyata malah lebih tepat dari mereka. Itu sesuatu yang aneh. Selain itu, mustahil juga bila apa yang difatwakan oleh salah seorang dari mereka, para sahabat, dan yang lain mendiamkannya, maksudnya menganggap itu setuju, kemungkinannya mereka telah memandang itu adalah baik atau mereka memandangnya jelek. Jika mereka telah memandangnya baik, berarti itu baik di sisi Allah. Jika mereka pandang itu jelek, sedangkan mereka tidak mengingkarinya, maka ketika itu hati mereka bukanlah hati orang yang paling baik. Orang setelah mereka yang mengingkarinya ternyata lebih baik daripada orang-orang terdahulu. Ini sesuatu yang aneh. Maksudnya tidak mungkin. Ya. Contoh. Orang di zaman sekarang, ya, banyak kita dapati mengubur manusia di dalam masjid. Biasanya atau umumnya yang dikuburkan di dalam masjid itu dua. Kalau enggak ulama besarnya atau enggak wakaf tanah masjidnya. Sedangkan di zaman para sahabat, setelah mereka menguburkan Nabi, ya, lalu kemudian setelah itu datang perluasan-perluasan masjid yang belakangan kubur Nabi yang tadinya di dalam rumah belakangan masuk ke dalam area masjid. Para sahabat memperingatkan agar ini tidak dijadikan, perluasan ini masuk memasukkan area kubur Nabi, karena khawatir nanti kubur masuk dalam masjid lalu orang melakukan perbuatan penyembahan kepada kuburnya Nabi. Mereka mengingkari hal ini. Orang di zaman sekarang justru sebaliknya. Ada orang nitip pesan, tolong nanti kalau saya mati kuburnya di dalam masjid. Jadi ada sesuatu yang diingkari para sahabat, dikerjakan orang di zaman sekarang. Adalah suatu hal yang mustahil kalau kemudian orang di zaman sekarang lebih tepat daripada pemikirannya para sahabat. Begitu. Kemudian asar ini di situ ditulis hadis kayaknya. Apa di situ tulisannya? Asar. Di cetakan lama tulisannya hadis. Dan yang benar asar. Ada yang tahu bedanya hadis dengan asar? Ringkasnya hadis itu dari siapa? Dari Nabi. Sedangkan asar dari sahabat. Sedangkan yang kita baca tadi itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdul bin Mas'ud
ini sahabat, berarti kita tidak berkata ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau kita katakan hadis Abdullah bin Mas'ud, seolah-olah ini adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau ini murni perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka kita sebutnya athar. Athar Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwa pertama, hati para sahabat adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan rasul. Kedua, para sahabat adalah pendamping nabi yang setia. Ketiga, para sahabat adalah pejuang dan pembela Islam. Yang keempat, mereka adalah orang yang paling paham tentang Islam. Yang kelima, ijma'nya para sahabat itu ma'sum. Apa itu ma'sum? Bebas dari kesalahan. Ijma' para sahabat bebas dari kesalahan. Sehingga apa yang dianggap mereka baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik. Nah, catatan, apabila ada perbuatan para sahabat dikerjakan lalu tidak diingkari oleh yang lain, malah disepakati, maka ini bisa jadi dalil. Tapi kalau ada perbuatan seorang sahabat yang lain tidak mengikutinya, mereka tidak menyepakatinya, maka itu bukan dalil. Contoh, pengumpulan Al-Quran. Ada orang berkata, ini bid'ah, itu bid'ah, semua dibid'ahkan. Kalau memang semuanya bid'ah, Al-Quran bid'ah juga. Kenapa gitu, Pak? Al-Quran kan gak ada di zaman Nabi. Maka kita jawab, Pak, memang Al-Quran jadi satu buku begini gak ada di zaman Nabi. Tapi para sahabat mengumpulkannya. Dan para sahabat bersepakat melakukannya. Yang tidak ikut dalam proses pengumpulannya juga tidak mengingkarinya. Berarti di situ ada ijma' para sahabat. Dan ijma'nya para sahabat itu adalah dalil. Sedangkan bid'ah itu gak punya dalil. Mengumpulkan Al-Quran ada dalilnya. Apa dalilnya? Ijma'nya para sahabat. Apa dalil bahwa ijma' para sahabat dalil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'at ummati 'ala dhalalah." Tidak mungkin para sahabatku berkumpul bersepakat di atas satu kesesatan. Berarti ijma'nya para sahabat dalil. Dan mengumpulkan Al-Quran berijma' para sahabat di situ. Bisa dipahami, teman-teman? Apa contohnya kalau amalan sahabat tapi yang lain gak ngikuti? Jadi bukan dalil. Contoh Abu Hurairah, beliau kalau berwudu itu tidak sampai siku. Sampai mana? Sampai ketek. Sedangkan kita dapati firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Kalau kalian wudu, maka sampai siku. Tangan ini dicuci sampai siku. Abu Hurairah sampai ketiak. Tapi perbuatan Abu Hurairah tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini perbuatan dia menyendiri. Bahkan ada yang mengatakan itu perbuatan Abu Hurairah bila tidak ada sahabat yang lain. Kenapa dia melakukannya? Karena dia pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan dibangkitkan dalam keadaan anggota tubuhnya itu bercahaya. Ya. Wajahnya bercahaya putih, tangannya cahaya putih, kakinya cahaya putih, bekas wudu. Sehingga dia memahami kalau gitu, siapa yang ingin cahayanya panjang, panjangkan. Siapa yang mau bekas wudunya jadi panjang, jadi cahayanya panjang, panjangkan juga. Maka ijtihadnya Abu Hurairah, dia kalau berwudu sepanjang-panjangnya. Gitu. Tapi para sahabat yang lain tidak mengikuti ijtihadnya Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah dalam perbuatannya bukan dalil. Kalau begitu, kita kalau berwudu yang benar sampai siku saja. Tidak sampai ketiak. Begitu. Itu contohnya.
Kemudian di riwayat setelahnya, beliau juga mengatakan, Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, barang siapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasul. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, maka kenailah keutamaan mereka serta ikutilah asar-asarnya, karena mereka pasti berada di jalan yang lurus. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu wa kullu bid'atin dhalalah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kalian mengikuti dan jangan kalian mengada-ngada. Sesungguhnya kalian telah dicukupkan dengan Islam ini, dan kalau mengada-ngada itu sesat. Dengan bahasa kita sekarang, cukup ikuti petunjuknya, SOP-nya. Jangan bikin SOP baru, jangan modifikasi, jangan inovasi. Pernah beli mesin cuci? Pasti pernah. Atau kulkas? Ada manual book-nya kan? Nah, cukup ikuti itu manual book-nya. Nggak usah dimodifikasi sendiri. Itu mesin cuci udah pakem, tinggal pencet. Tinggal titit-titit-titit, jalan. Malah kalau kita bongkar lagi, dimodifikasi lagi, malah rusak. Itu tinggal pakai. Islam ini tinggal nyontoh, niru aja. Kita tidak dibebani untuk bikin-bikin sendiri. Nomor 51. Diriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar rahimahullah. Dia berkata, orang yang pertama kali berbicara tentang qadar di Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani. Kemudian aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi melaksanakan haji atau umrah. Maka kami berkata, nanti kalau kita ketemu dengan salah seorang sahabat Nabi, yuk kita nanya sama mereka tentang apa yang dikatakan oleh Ma'bad al-Juhani itu, betul atau tidak. Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa kalau pengen tahu itu pendapatnya Ma'bad al-Juhani benar atau tidak, maka para tabi'in ini, yaitu Yahya dan juga Humaid, ya, mereka mencari para sahabat dan merujuk pemahaman mereka terhadap para sahabat dan manhaj mereka. Ini menunjukkan bahwa tabi'in berpendapat bahwa manhaj para sahabat itu hujjah, dan segala kejadian yang muncul sepeninggal mereka harus dihadapkan kepada pemahaman para sahabat sebagai tolak ukur untuk menerima atau menolaknya. Gini, ada orang dulu namanya Ma'bad al-Juhani, ini bikin pemahaman baru tentang qadar, tentang takdir Allah. Para tabi'in ingin tahu ini pemahamannya benar atau tidak. Cara pengen tahunya atau cara untuk meng-cross-checknya, mereka pergi umroh. Mencari di Mekah, siapa tahu ketemu dengan sahabat Nabi. Nanti kalau ketemu sahabat Nabi baru nanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang di kalangan salaf dulu, mereka kalau ingin tahu suatu pemahaman betul atau tidak, maka mereka mencari para sahabat. Kalau ketemu para sahabat, maka mereka bisa bertanya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau kita dapat satu pemahaman di zaman sekarang, lalu kita bertanya-tanya, ini betul nggak ya? Ini betul nggak ya? Maka kita cukup mencari para ulama dan menanyakan kepada mereka apakah amalan tersebut termasuk amalannya para sahabat atau tidak. Kalau termasuk amalannya para sahabat, silakan. Kalau para sahabat tidak mengerjakan, maka tinggalkan daripada salah-salah. Begitu. Kasih contoh. Orang di zaman sekarang bilang ada demo namanya demo islami. Demo islami itu
Laki dan perempuan tidak boleh nyatu. Tapi demo bareng di jalanan. Ya, biasanya kalau di dekat Istiqomah, di bundaran apa itu? Bundaran lapangan Istiqomah. Bawa spanduk, teriak-teriak. Di sini perempuan jilbaban. Di sini yang laki-laki pecian. Tapi teriaknya sama. Turunkan BBM, ganti presiden kah, apakah. Mereka bilang demonya islami. Tidak boleh menghancurkan tanaman. Tidak boleh mengganggu jalan, tapi tetap demo. Nah, ini kan datang nih pemahaman baru. Oh, bisa ya perempuan ikut turun di jalan dan beryel-yel gitu. Nah, kalau kita bingung ini benar atau tidak, maka kita coba lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Apabila mereka menghadapi masalah yang kurang lebih sama. Misalnya apa? Apa-apa yang didemokan? Oh, pemerintahnya zolim. Nangkepin para ulama. Oke, zolim. Oke, anggaplah saja zolim. Dan itu terbukti. Terus, di zaman sahabat apa yang dilakukan? Apakah para sahabat ramai-ramai datang ke misalnya ke istananya misalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, anggaplah begitu. Atau di istananya Abdul Malik bin Marwan. Atau di istananya Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka ramai-ramai datang lalu kemudian demo. Jawabannya tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang mencari waktu yang tepat lalu kemudian nasihati langsung. Ya. Adapun di balik papan, teman-teman yang dirahmati Allah, suara kita teriak-teriak di lapang merdeka, Jokowi nggak dengar. Ya itu tidak. Saya pernah lihat di Kelandasan. Kelandasan mana sih? Sana ya? Sana. Saya salah. Di Kelandasan, orang pakai mobil pickup, bawa toa, teriak-teriak. Kezaliman pemerintah, turunkan BBM, apa segala gitu ya. Ini teriak di jalanan, emangnya yang bikin kebijakan BBM dengar? Jawabannya, tidak. Terus apa yang dilakukan? Sejatinya, hanya sekedar provokasi massa saja. Cuma sekedar mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah. Tidak ada yang lain. Zaman sekarang ada orang misalnya ngebom. Ngebom di pos polisi. Di Sarinah misalnya. Atau ngebom di Bali. Ada kafe di situ banyak orang Yahudi katanya. Kalau ditanya apa yang Bapak mau dari situ, dari ngebom itu apa, Pak? Oh, jihad. Jihad. Kenapa jihad? Iya, di dalamnya kafir semua. Di zaman Nabi kenapa enggak orang-orang Yahudi di pasar itu dimatiin semua? Yang ada malah mereka jual beli lagi. Pernah dengar riwayat Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya masih digadai di orang Yahudi? Kenapa orang Yahudinya gak dimatiin aja? Ya kan? Pernah dengar Nabi SAW dibawakan wanita Yahudi gulai kambing, yang ternyata gulai kambing itu ada racunnya? Pernah? Iya kan? Kok itu wanita Yahudi kok selamat bawa gulai kambing gitu? Kenapa enggak pas wanita itu masuk? Nah, masuk. Kunci? Sembelih. Kenapa enggak begitu? Kalau pemahamannya adalah ketemu kafir, bunuh. Kalau memang apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di zaman sekarang, orang kafir itu dimatiin, dipateni kayak caranya seperti itu, tidak membeda-bedakan mana kafir yang boleh dibunuh, mana kafir yang tidak boleh dibunuh, tidak membeda-bedakan mana kafir harbi, mana kafir zimmi, mana kafir muahad, kafir musta'mat, tidak dibeda-bedain seperti itu, maka jadilah apa yang dilakukan sebagian orang, ya, ngebom dengan alasan ini adalah negeri kafir dan di dalam situ banyaknya orang kafir.
Saya ingat betul 2009. Salah 2011. Saya ketemu dengan seorang ikhwan. Yang ikhwan ini, semoga dia nonton, yang ikhwan ini dulunya murid saya sekitar tahun 2008 sampai 2009-2010 dia belajar di majelis saya. 2011 saya ketemu, setelah setahun dua tahun saya pergi ke Saudi, lalu saya liburan, saya pulang, saya ketemu dia. Masya Allah, saya kira ya masih kayak dulu. Ya nakhi, di mana ngajinya? Pindah ngaji ke situlah ya, gitu. Pindah ngaji, ganti ustadz, karena saya juga sudah nggak di Balikpapan, dia cari guru yang lain. Dialog. Ternyata bagi dia bom Bali itu oke aja, legal. Saya bilang, dulu perasaan antum ngaji sama saya ajarinnya nggak gitu. Ya ustadz, namanya juga kita belajar kan, sekarang dapat pemahaman baru ya, inilah saya. Dialog sampai akhirnya kata-kata begini, kalau menurut saya ya nggak apa-apa, itu kan yang meninggal di bom Bali itu kan ada orang kafir di dalam, nah orang yang di luar yang muslim-muslim itu yang kena juga itu kan ya dapat pahala syahid. Saya bilang gini, tunggu dulu, jadi menurut antum ngebom itu nggak apa-apa, yang dalam kafe mati-mati kafir, yang di luar yang cuman lewat pakai motor atau ngambil ATM kena bomnya mati, dan ada sebagainya yang cuman hilang tangan sini, hilang tangan dua-duanya, hilang pahanya, hilang kakinya, bagi antum itu dapat pahala syahid. Iya, itu kalau orang lain. Saya tanya, kalau antum yang kena, kalau itu mama dan papa antum, mau antum ngomong begitu? Mama bapak antum hilang tangan satu, hilang kaki satu, jadi sekarang cacat seumur hidup. Kita bisa ngomong gitu dengan pemahaman kita sekarang, karena itu korbannya orang lain. Kalau itu korbannya kita sendiri, nggak mungkin menerima. Kalau itu korbannya bapak ibu kita atau anak-anak kita, nggak mungkin antum terima. Ngomong kok enak. Yang jelas akhi, itu perbuatan akibat orang tidak membedakan mana muslim, mana bukan, mana kafir yang harbi, mana kafir zimmin, mana kafir musta'man, mana kafir mu'ahad. Itu yang ada di kafe, meskipun dia orang kafir, itu statusnya apa? Orang bule datang dari Australia kemari, itu dalam hukum Islam disebut dengan kafir mu'ahad. Orang yang punya perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin datang ke negeri muslim, tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya membunuh orang kafir mu'ahad. Begitu. Ya, itu sebagian dari dialog. Jadi kalau kita dapati ada orang di zaman sekarang punya pemahaman baru, maka kita tinggal lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Para sahabat, kalau pemikirannya sama seperti mereka, niscaya tidak ada orang Yahudi yang berdamai dengan para sahabat di zaman dahulu. Semuanya harbi. Seandainya pemahaman orang-orang seperti itu di zaman sekarang ada di zaman Nabi, tidak ada jual beli dan tidak ada riwayat Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi sampai-sampai baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi, tidak ada. Yang ada hanyalah peperangan lawan orang kafir, apapun kafir. Tidak ada. Tidak ada sama sekali perdamaian. Tapi di zaman Nabi ada yang diperangi, ada yang tidak. Nomor 53, Abu Aliyah rahimahullah, salah seorang tabi'in, dia berkata, pelajarilah agama Islam oleh kalian, maka apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpeganglah kalian kepada jalan yang lurus, peganglah sunnah Nabi dan manhaj para sahabat. Jauhilah hawa nafsu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Kata Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, kanu yaqulun,
Idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq. Para sahabat dahulu berpesan kepada kami, jika ada orang berjalan di atas sunnah, berarti orang itu di atas jalan yang lurus. Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma ja'a 'an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah yang berasal dari para sahabat Nabi. Wa ma lam yaji 'an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Adapun yang datang bukan dari seorang sahabat Nabi, maka itu bukan ilmu. Al-Auza'i juga mengatakan, isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kuffu 'anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Kata beliau, sabarlah di atas sunnah, tegaklah sebagaimana para sahabat tegak di atas sunnah. Katakan apa yang mereka katakan, tahan diri dari apa yang mereka tahan diri darinya, ikutilah jalan salafus saleh dan cukupkan untukmu, dikarenakan mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Kata beliau juga, alika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah kamu berpegang kepada athar salafus saleh meskipun orang-orang menolaknya. Jauhkan dirimu dari pendapat orang lain meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha atau yasluha akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwalahu. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain, lan yusliha akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Atau dengan bahasa yang lain, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa ma soluha bihi awwaluha. Generasi akhir umat ini, maksudnya kita, kita ini tidak akan bisa jadi orang yang baik-baik kecuali bila mengikuti apa yang sudah membuat generasi pertama jadi baik. Dengan bahasa bebas lain, apa yang bikin para sahabat masuk surga, maka itu yang bisa bikin kita masuk surga. Dengan bahasa yang lain, kita tidak bisa masuk surga kalau tidak mengikuti apa yang bikin para sahabat masuk surga. Apa yang dibikin, yang membuat para sahabat masuk surga? Cara mereka beragama dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ilmu itu beberapa tingkatan. Pertama, Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, ijma' para sahabat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Perkataan sahabat atau perbuatan sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Yang keempat, perbedaan pendapat para sahabat. Yang kelima adalah qiyas atau analogi. Saya mau kasih contoh. Contoh yang saya pernah sampaikan di khutbah Jumat berapa minggu lalu ya di sini? Minggu lalu saya kasih contoh gini. Kita sering dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'a mahram. Janganlah safar seorang wanita kecuali dengan mahram. Kalau menggunakan hadis ini, maka kita katakan safar buat wanita tanpa mahram terlarang mutlak, nggak boleh. Tapi ternyata ada perbuatan istri-istri Nabi, yang istri-istri Nabi ini mau pergi haji, dan supaya dirasa aman berangkat mereka pergi ke Mekah, mereka minta izin kepada Umar. Umar mengizinkan dengan mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf sebagai pendamping istri-istri Nabi berangkat safar. Kalau hanya dengan menggunakan dalil pertama, berarti safar tanpa mahram haram mutlak. Kalau hanya pakai dalil yang kedua, maka safar tanpa mahram jadi boleh
Yang penting ada pendamping. Ya. Yang saya ingin bahas bukanlah jadi hukumnya apa? Karena keyakinan saya intinya safar tanpa mahram bagi seorang wanita itu ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Kapan boleh, kapan tidak boleh, nanti kapan-kapan aja. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah istri-istri Nabi minta izin kepada Umar. Jadi sahabat wanitanya Nabi, bahkan istri-istrinya minta izin kepada sahabat. Sahabat Umar mengutus sahabat yang lain, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Dan mereka berangkat. Maka di situ ada kesepakatan istri-istri Nabi dan para sahabat Nabi yang lain. Kalau seandainya ini terlarang mutlak, maka tidak mungkin Umar mengutus Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan untuk mendampingi istri-istri Nabi. Bila pergi safar tanpa mahram secara mutlak, gak boleh, gak mungkin Umar melanggar larangan tersebut. Jadi bagaimana? Ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Kapan boleh, kapan tidak boleh, nanti insya Allah kapan-kapan baru kita bahas. Yang jelas di sini ada kata-kata ketiga tadi, perkataan seorang sahabat tidak diketahui ada sahabat yang lainnya menentangnya. Mungkin itu contohnya. Ada keputusannya Umar, diketahui oleh istri-istri Nabi, dan diutuslah sebagian sahabat yang lain untuk mendampingi istri Nabi. Nomor 60. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, prinsip sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah dianggap sesat. Beliau juga berkata, ittiba adalah seseorang mengikuti apa yang dibawa Nabi dan para sahabatnya, kemudian setelah itu diberikan pilihan untuk mengikuti pendapat tabi'in. Kata Al-Imam Al-Barbahari, nomor 61, landasan dan tolak ukur al-jamaah adalah sahabat Nabi. Mereka adalah ahlu sunnah wal-jamaah. Siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, berarti dia telah mengambil jalan kesesatan dan kebid'ahan. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap pelaku kesesatan diancam menjadi penghuni neraka. Catat ini ya, diancam. Bukan dipastikan. Diancam dengan neraka. Kalau diancam, perkara nanti ancamannya dijalankan atau tidak, terserah Allah. Kemudian 63, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa berpaling dari mazhab dan penafsiran para sahabat dan tabi'in kepada apa yang menyelisihinya, maka ia telah salah. Dia bisa disebut ahlul bid'ah. Jika ia sebagai mujtahid, dia seorang ulama mujtahid tapi menyelisihi sahabat Nabi, maka diampuni dosanya. Tapi kalau dia orang awam, ada pemahaman sahabat Nabi, dia malah cari yang lain, maka dia telah sesat. Kita mengetahui bahwa Al-Quran dibaca oleh para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Dan sungguh mereka itu lebih tahu tafsir Quran daripada kita. Sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenarannya dengannya Allah mengutus Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada bagian akhir pendapatnya Imam Asy-Syatibi, tapi pendapat Imam Asy-Syatibi ini adalah pengulangan dari poin-poin yang terdahulu yang sudah pernah kita baca. Maka kita cukupkan, kita tidak baca perkataan Imam Asy-Syatibi meskipun penting karena termasuk pengulangan. Terakhir, kesimpulan. Halaman berapa di situ kesimpulannya? Di buku saya halaman 153. Di cetakan baru 154. Kita ambil beberapa kesimpulan saja karena tidak mungkin kita baca lagi semua. Karena apa yang tercantum di sini ada sekitar 52 kesimpulan. Ini kalau dibaca semua hanya pengulangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita ambil 9 saja. 1.
Para sahabat Nabi adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga selain mereka, diperintahkan untuk beriman sebagaimana imannya para sahabat. Dua, iman para sahabat itu tolak ukur untuk kita beriman sebagaimana mereka. Ketiga, para sahabat Nabi orang yang paling sempurna imannya. Yang keempat, para sahabat Nabi generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah imam kita dalam ilmu. Kelima, para sahabat Nabi orang yang paling bertakwa. Yang keenam, para sahabat Nabi orang yang paling berserah diri terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kesepuluh, langsung pindah ke sepuluh. Para sahabat Nabi orang yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah beserta tafsirnya langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ketemu langsung dengan Nabi, tentu tidak bisa ditandingi oleh orang yang tidak ketemu Nabi. Ya tidak. Laisal khobar kan mu'ayana. Tidak sama antara orang yang lihat langsung sama yang cuma dengar ceritanya. Coba, ada kecelakaan di kilo 50. Ada orang bilang gini, ih putus jarinya. Ada orang bilang, bukan, putus tangannya. Yang bilang putus jarinya, kamu tahu dari mana? Aku dengar dari temanku tuh putus jarinya. Dia bilang, saya lihat sendiri. Saya ada di tempat, putus tangannya. Kita yang hadir di situ, lebih percaya siapa? Yang hadir langsung, ya tidak? Nah, yang hadir langsung di hadapan Nabi, nyimak ilmunya Nabi siapa? Para sahabat. Maka tidak sama antara yang lihat langsung sama yang cuma dengar ceritanya. Maka itu kesimpulan nomor 10. Para sahabat itu langsung diajari Nabi. Jadi kalau mau beragama, tanding antara agamanya orang sekarang dengan agama sahabat Nabi, tentu tidak bisa ditanding. Kayak Apple Washington lawan Apple Bekerut. Terakhir yang nomor 50, saya pindah ke nomor 50. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang menyaksikan perbuatan, keadaan, dan perjalanan hidup Rasul. Mendengar langsung sabda Nabi. Mengetahui maksudnya Nabi. Bahkan menyaksikan turunnya wahyu. Menyaksikan penafsiran wahyu dengan perbuatan Nabi. Sehingga mereka bisa memahami apa yang kita di zaman sekarang tidak bisa memahaminya. Ada sahabat Nabi yang paha Nabi di atas pahanya. Mungkin lagi leyeh-leyeh gitu. Lagi santai-santai, paha Nabi di pahanya, di atasnya. Tiba-tiba dia merasakan pahanya seperti ditindih, berat, berat, oh, berat. Tahu kenapa? Kenapa dia merasakan berat? Lagi turun wahyu. Dan apabila turun wahyu, maka Nabi merasakan berat pada badannya. Sahabat yang pahanya ditindih paha Nabi merasakan sakitnya. Maksudnya ini loh, ada sahabat Nabi lagi turun wahyu, hadir di tempat. Mereka yang hadir di tempat ternyata tidak lebih pintar daripada orang di zaman sekarang. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ada sahabat Nabi yang dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, mau tanya begini-begini. Tapi matanya buta. Dia tidak lihat kalau Nabi itu lagi dialog sama orang pemimpin kafir Quraisy. Dia nanya, ya Rasul, mau apa tanya begini ya? Dunia begitu. Apa ya hukumnya anu? Dalam keadaan dia tidak lihat, Nabi jengkel. Maka Nabi mukanya masam. Kata Nabi dalam hati, aduh, kamu kan sudah Islam. Nanti aja nak, ini kena. Ini nah, lagi ada pemimpin-pemimpin ini. Kalau ini masuk Islam, nanti yang ikut mereka banyak. Aduh, kamu ini, aduh, kenapa datang ke sini gitu ya? Ya, cuman Nabi mukanya masam-masam. Maka langsung turun ayat. Apa suratnya? Abasa. Langsung turun. Nabi ditegur. Ada orang mukanya masam. Abasa wa tawalla, berpaling dari orang itu. Itu mau nanya agama. Untuk urusan orang ini dapat hidayah atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Allah menegur langsung kepada Nabi gara-gara seorang sahabat Nabi.
Maka yang mana lebih pintar pastinya? Ini yang sahabat Nabi yang gara-gara dia turun ayat, atau kita di zaman sekarang? Itu tetap para sahabat. Ada perempuan datang, ya Rasulullah, suamiku menggantungku, bukan leher, status, dijadiin istri enggak, digauli enggak, sudah lama lagi ini. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah bingung. Maka turun ayat, surat apa? Al-Mujadilah. Turun Al-Mujadilah gara-gara perempuan itu, Khawla binti Tha'labah. Ada orang di zaman Nabi yang gara-gara mereka turun ayat, ternyata tidak lebih pintar daripada yang hidup di balik papan. Mungkin enggak? Jelas enggak mungkin. Maka kalau kita ingin sukses sebagaimana para sahabat Nabi, bisa masuk surga, maka salah satu jalannya adalah mengikuti langkah para sahabat dalam beragama. Allah alam biswab, sudah habis waktu, enggak bisa tanya jawab. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di bab baru, yaitu bab 5 tentang akidah di dalam manhaj salaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.